Assalamualaikum, halo Sobat RTV. Di era yang modern ini, perkembangan teknologi sangat pesat sekali ya. Perkembangan ini tentunya bukan hanya ajang pamer bagi para developer, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan konsumen. Tolak ukur kemajuan teknologi era sekarang adalah mobilitas. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat akan lebih memilih yang fleksibel, mudah, serta nggak ribet. Seperti halnya kompor portable, blender dan juga peralatan portable kini sudah mulai merambah ke mesin cuci loh. Jadi kalau dulunya kita harus ke kamar mandi untuk mencuci pakaian atau kita harus ke laundry untuk mencuci pakaian, sekarang sudah ada mesin cuci portable. Kira-kira siapa saja yang akan menggunakan mesin cuci portable? Sepertinya anak kosan atau buat kalian yang belum punya tandon di rumah, mesin cuci ini bisa jadi solusinya. Dan kali ini, RTV akan mereview mesin cuci mini portable yang unik dan banyak manfaatnya buat sobat RTV. Mesin cuci portable mini ini rakitan dari pabrik Mito. Seperti yang kita ketahui bahwa merek ini terkenal dengan ponselnya kan? Dan mesin cuci portable Mito WM1 ini memiliki kapasitas 3,5 kg. Inovasi mesin cuci ini sangat berguna buat kita yang memiliki mobilitas yang tinggi. Misalnya kita kesehariannya sibuk di jalan atau bahkan sering telat pulang ke rumah. Dan ini juga bisa jadi solusi loh buat kalian yang masih jomblo. Nah, uniknya lagi, mesin cuci ini dilengkapi pemeras pakaian serta dilengkapi dengan termostat atau screen pemutus hubungan listrik. Jadi aman banget dari konsleting arus pendek listrik serta handal loh dengan daya input 170 watt. Hal ini bisa mencuci pakaian kita lebih bersih dan pemakaiannya sangat mudah. Tentunya dengan tabung pemerasnya terbuat dari diamond cavity stainless yang pastinya anti karat. Nah, ini dia kalau kita coba langsung ya praktek. Gimana sih cara kerja mesin cuci ini? Kalau dilihat dari beratnya kurang lebih 3,5 kg, ya sekitar 7-8 pakaian ya. Setelah kita isi airnya dengan sesuai batas yang sudah ada di dalam tulisannya ini, nanti ada tulisannya batas maksimal untuk pengisian airnya. Setelah itu kita langsung masukkan deterjen sabunnya. Oke, kalau sudah diisi air dan deterjen cairnya, lalu kita putar ya berapa menit. Nah, uniknya di sini ada beberapa menit, yaitu 3 menit, 5 menit, dan 10 menit. Untuk putaran pertama itu bagian kalau kita ingin meniriskan airnya. Tapi karena kita ingin mencuci, jadi kita putar terus sampai ke menit untuk mencuci. Nah, untuk fitur dari mesin cuci Mito ini mempunyai kapasitas 3,5 kg, tentunya dengan model top loader atau buka atas. Untuk isinya sendiri ada tabung pengering drum diamond stainless anti karat, dan untuk daya inputnya yaitu sekitar 170 watt. Nah, tentunya bagaimana sih dengan spesifikasi dari mesin portable ini? Mesin cuci dengan merek Mito ini mempunyai kapasitas pengeringan yaitu 1,5 kg, jadi lebih kecil daripada tabungnya. Untuk kecepatan putarannya yaitu 25 RPM. RTV, kira-kira ada yang berminat gak nih?
See you on the next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.